Melintas di jalan raya, mobil anggota Resmob Polres Lumajang tertimpa pohon tumbang pada Selasa malam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, pohon tersebut tumbang diduga disebabkan karena labuk termakan usia. Pohon asem berukuran besar di tepi jalan raya Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, tumbang dan menimpa mobil anggota Satreskrim Polres Lumajang Selasa malam. Batang pohon berdiameter kurang lebih 1,5 meter ini tumbang melintang dan menimpa bagian belakang mobil. Akibatnya mobil berplat nomor P1564PO yang dikendarai Bribka Iska mengalami ringsek di bagian atas. Beruntung peristiwa tersebut tak menelan korban jiwa. Pengemudi mobil berhasil selamat dan keluar dari dalam mobil. Sementara itu, peristiwa ini bermula saat mobil melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan normal. Setibanya di lokasi, tiba-tiba batang pohon asem yang berada di tepi jalan tumbang dan menimpa bagian belakang mobil. Diduga pohon asem berukuran besar ini tumbang disebabkan batang pohon yang sudah lapuk termakan usia. Pasalnya, saat peristiwa terjadi, tidak ada hujan maupun angin di lokasi kejadian. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dibantu warga berjibaku mengevakuasi bangkai pohon yang menutup akses jalan. Saya dari arah selatan, ya, ke Lumajang. Untuk arus larinya lumayan padat, di depan saya itu ada jalan. Ya. Saya di belakangnya. Jembatan. Tiba-tiba terdengar suara seperti pohon mau tumbang. Krek gitu ya? Iya. Nah, setelah tahun-tahun lewat, saya lihat tiba-tiba ada yang pohon yang mobil-mobil kendaraan saya. Saya lihat gelap, kemudian saya tidak bisa keluar karena kan saya pakai safety belt. Setelah saya lepas safety belt, saya keluar dari jendela mobil. Ya, di dalam mobil ada berapa orang tadi? Saya sendiri. Sendirian ya? Mengalami luka, men? Alhamdulillah, enggak. Enggak ada ya? Enggak ada korban lain berarti ini ya? Terjadinya pohon tumbang ini apa sebenarnya, Dan? Karena pohon tersebut sudah tua, makan usia dirapuh. Ya? Sejauh ini ada berapa korban? Untuk korban alhamdulillah ini. Ya? Logisnya tadi setelah saya tanya, setelah dengar suara kata-kata langsung cepat, sudah nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Mobil ini milik siapa? Milik anggota Reskrim ya. Resmob Polres Lumajang. Ya. Untuk pengemudinya selamat ya? Alhamdulillah selamat. Keterbatasan alat membuat proses evakuasi berlangsung hingga 1 jam. Tak hanya bangkai pohon, puluhan warga juga harus menggotong bodi mobil beramai-ramai ke tepi jalan guna membuka akses kendaraan bisa melintas. Yongki Nugroho, CTV.